Bahaya, bahaya, bahaya! Ya ampun, gak kerasa ya, sudah mau tahun baru aja nih Sobat Berkah. Banyak momen-momen seru dan bikin ngakak di ketawa itu berkah, yang pastinya susah untuk dilupakan. Yuk kita intip momen-momen yang bikin Sobat Berkah ngakak, tetap di ketawa itu berkah ya. Yang pertama, kita mau kasih lihat nih aksi kocak Vega dan Wanti saat jadi budak Korla. Gue, anak gue, hah? Ada berapa yang nonton? Hah? Berapa yang nonton ini? 75? 75 ribu orang? Iya, iya, iya. Ya Allah, anak gue. Ruben ini, Ruben ini. Ini Ruben. Iya, Bu. Ini Ruben ini. Iya, Bu. Anak gue. Nonton ini tuh. Wow, 77 juta ya. Iya. Diam. Diam kau di sana. Diam. Diam. Noh, tuh lihat noh di TV. Ayo naikin dong, coba ini live-nya ya, dinaikin ya. Ayo, ayo ini tuh. Enggak usah langsung aja udah otomatis. Oh iya. Tuh, itu, nah, otomatis. Bunda. Bunda. Ini rapi. Iya, Bunda. Nah, rapi ini. Iya, Bunda. Ini rapi ini. Iya, Bunda. Bener ini rapi. Iya, Bunda. Ya Allah. Anak gue nih. Rapi. Bunda Korla. Korla. Oh, Bunda Korla. Korla. Koordinator lapangan ya, Bunda ya. Iya. Eh, Ruben, ya ampun, kangen enggak sama masakan Bunda? Kangen. Masakan gue. Kangen, Bun. Terong ya kan. Apalagi udang banyak deh masakan. Bunda, kalau... Masakan Bunda enak loh. Enak. Bunda. Bunda, kalau aku nonton live-nya Bunda, biasanya Bunda setel lagu dangdut, joget-joget pengen lihat dong. Iya. Joget. Bunda, yang no comment. Joget. Ini, Bun. Iya, joget. Ini Bunda. Iya. Siapa yang nantang Bunda? 100 juta ya. Kalau Bunda yang no kan gak mau dikasih, kalau yang ini mah mau. Bunda, lagu apa? Lagu itu Bunda. Lagu Siti. Sa, Bunda. Siti Badura. Siti Badira. Iya dia ngomongnya kan Siti Badura. Bunda, lagu ini sebujur bangkai Bunda. Eh, kayak mana ini, kayak mana pencetnya ini? Kayak mana? Pencet. Kayak mana pencet? Gimana mungkin, gua gak tahu. Kayak mana ini Bunda gak ngerti ini? Space. Huh? Ada berondong. Kayak mana ini Bunda pencetnya ini? Kayak mana Nurdin, anak gue bantuin anak gue. Oh. Ini lagunya. Diam di sana. Diam kau. Lagu Cinta Satu Malam kayak mana itu? Hah? Ya Allah. Kocak banget kan? Tapi. Gak hanya Vega saja yang menirukan gaya Bunda Korla. Po Alpa juga pernah jadi Bunda Korla loh. Nih, lihat deh. Nah, kebetulan kedatangannya kali ini memang benar-benar dinanti. Karena kedatangannya pertama kali langsung di Ketawa Itu Berkah. Ini sangat dinantikan oleh semua yang ada di muka bumi ini. Ini dia Bunda Korla. Selamat datang, anak Una.
Nyanyi dong, Bu, nyanyi dong. Nama siapa? Rusak. Rusak. Bukan, dasar kalian. Anak bunda. Rapi, Ahmad. Anak bunda. Nyanyi no comment dong, Bun. Bun. Boleh pulang gak, Bun? Udah kan baru nyampe. Kocak-kocak banget kan, Sobat? Nggak hanya itu saja, King Nasar juga nggak kalah kocak loh saat menirukan Pak Tarno. Jus, kita lihat yuk. Ini rumah tangga berantakan. Iya, siapa tahu siapa, Pak. Aku mau lihat dulu. Siapa tahu ngambil rezeki. Halo, apa kabar? Baik, yang di sini baik. Halo, apa kabar? Wah, ada Mas Romi Rafael. Ada Mas Romi Rafael di sini. Oh, ini ada istrinya. Istri yang mana? Gimana istrinya ini? Ada siapa ini? Siapa? Saya. Masa saya ngatakan saya. Pak Karno. Iya. Pak Karno dari mana? Dari mana? Saya dari tadi. Iya, saya enggak enak sama Mas Romi Rafael ya, sama istrinya. Mau ngapain di sini? Sudah pernah ketemu Mas Romi sebelumnya kan? Oh, udah kalau dia jahat-jahat aja. Pak Karno mau ngapain? Saya ke sini. Ya, Mas Romi enggak ada sama Mas Romi Rafael. Mas Romi dia mau sulap boleh ya? Ya, izin ya Mas Romi ya. Ya, yang di studio dibantu ya, dibantu. Kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa. Ya, dari Jawa Atanasir Najib. Dari Jawa Atanasir Najib. Awa. Abum. Ini kan kosong ya, kosong. Ini kalau nggak dibantu, simsalah menjadi apa? Sekali lagi. Simsalah menjadi apa? Tuh, langsung ada ini tuh. Bapaknya, wiknya buka apa? Tarno buka wiknya ya? Ya buka. Jangan dibuka, nanti saya nggak laku. Apa ini? Ini anaknya. Iya sini. Ya, aku ya. Saya sering dipanggil sulap, saya nggak pernah dibayar. Papa. Saya minta dibayar, saya kira akan bisa berbayar. Apa bayar, Pak? Jadi yang ngundang kamu siapa, Pak Karno? Dia sering minta saya sulap, tapi saya nggak pernah dibayar. Apa? Bayar dong, Pak. Mohon dibantu, kalau nggak dibantu, nggak dapet duit. Bayar dong, Pak. Oh iya. Mohon maaf, Mas Romi, saya lagi belum punya duit nih. Mas Romi boleh talangin saya dulu nggak? Aduh, King Nasar, paket lengkap banget ya. Udah jago nyanyi, jago juga impersonate. Nah, kita juga kedatangan ratu impersonate yang gak kalah jago dalam menirukan artis. Siapa lagi kalau bukan Rina Nose? Masih inget gak sih Sobat Berkas saat Rina Nose jadi Ravatar? Ini Ravatar, sini. Ravatar jangan marah-marah terus. Ravatar harus main-main ke gunung. Nanti Ravatar kita naik gunung, kalau gunungnya suka Ravatar Papa beliin. Ravatar ini salim dulu. Si Rina mah jadi apa sih, mirip ya? Kalau baik, nanti papa mainin game, papa beliin. Salim dulu. Tapi mau main game ya?
Iya, nanti salam dulu sama tante nih. Tapi maunya main-main, Kek. Iya, nanti. Yang benar salimnya. Nih, yang benar. Mukanya. Kayaknya kebanyakan makan permen ini. Banyak banget yang ngompong. Lihat kiri. Kenapa? Tuh kan makan coklat terus kan? Itu giginya kenapa gitu? Itu giginya. Dibilangin jangan makan coklat, jangan makan coklat. Makan coklat. Itu makan apa? Enggak makan coklat. Itu giginya kenapa? Enggak. Iya. Lagian ini, maaf ya. Nanti kalau ada mama gigi jangan bilang-bilangin nih, papa mau goda-godain cewek ya. Papa. Apa? Bilangin sama mama. Jangan bilang nama. Apa kabar? Halo. Halo. Namanya siapa? Natasha. Namanya siapa? Kim. Namanya Natasha sama Kim. Boleh enggak ini jadi mama ha? Yang satu lagi. Ini satu lagi belum dikenalin. Oh, ini juga. Ini. Kenalan namanya siapa ini sama Rapatar? Bapak sama ini aja. Enggak mau. Ini ada foto kebersamaan bapak lo. Oh, dia bersin. Foto kebersamaan bapak aku punya lo. Sama siapa? Nih, sama anaknya. Iya kan kita jalan-jalan terus. Iya. Kalau sama yang lain kan enggak ke-upload, Pak. Nih. Ya Allah. Tuh. Ya Allah. Ini di mana sih, Pak? Ini di waktu di Qatar kan Rapatar nonton bola ya. Rapatar tuh nih, Rapatar. Itu bukan Rapatar ini. Ini fotonya tuh yang kita di Qatar tuh. Itu Rapatar. Bukan. Rapat si A lagi kenapa? Enggak dia kan gitu, maksudnya lagi. Udah Bapak ayo pulang aja. Ya nanti dulu dong Rafatan, ini kan ada ini orang. Ah Rayanza mana, kok gak diajak? Rayanza? Iya. Lagi main di kandang harimau. Tadi kita sudah lihat beberapa momen yang bikin ngakak. Nah kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang mirip sama artis. Kira-kira mirip gak sih? Mirip gak ya? Mirip Bunda Rita. Ini Rita. Dia, Reza Sugiarto. Zainal. Ini yang mahalnya di sini nih. Mirip gak sih? Kepo deh. Peserta kedua. Coba lihat, coba iya benar, coba. Coba di zoom. Nih, coba kita coba nyanyinya ala Nasar ya. Iya, boleh ya. Udah siap? Seperti mati lampu.
Ih, malu deh gue. Tolong aku dong, Kak. Enggak. Ini mah benar-benar. Terus, terus. Terus, coba gini. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Alhamdulillah. Ah, pelukan dong, udah lama nih gak ketemu nih. Oh. Ini kembar saya. Kembar saya yang hilang waktu penjajahan Jepang. Kok kamu cuma kerja beginian sementara gue aspirinya sampai 75? Bang, ini namanya Pak Rusmandi. Rusmandi. Ini ya, jadi gara-gara video itu viral, akhirnya banyak yang bilang mirip. Betul. Tapi ya, Bapak tahu nggak gaya Bang Hotman, gaya ciri khasnya gimana? Tidak gini. Maaf ya Pak ya, coba dibuka dikit, mirip nggak? Mirip. Iya, mirip. Oh iya. Kalau samping-sampingnya mirip ya? Iya. Yeah. Banyak nggak Pak yang bilang Bapak mirip sama Bang Hotman? Banyak, Mas Ruben. Waktu saya mau ngisi, Bapak mirip banget sama ini. Hotman Paris. Bang Hotman Paris. Emang kok kerja di pom bensin? Saya lihat ini yeah. Pak. Iya. Udah berapa puluh tahun? Saya udah 27 tahun. Ah. Wow. Aduh. Bang, kayaknya Bang dedikasinya dia kan udah 20 tahun. Iya. 27 tahun. Kasihlah Bang uang, Bang. Lu jangan nantangin Bang Hotman, mas 10-10 mah dapat, 10 juta mah dapat. Jangan nantangin. Amin. Oke. Okay. Nanti begitu honorku datang dari sini. Gak serius nih, gua kasih lu 10 juta. Amin, terima kasih. Ya. Terima kasih. Beneran Bang. Beneran. Halo masyarakat Indonesia. Gitu dong. Terus. Ini, halo gitu kan. Halo masyarakat Indonesia. Terus Bang, anggap aja gak dong. Ini, jadi dia ikuti nanti. Oke. Okay. Kalau mau tahu gerak-gerik Hotman, nonton ikutilah IG Hotman jam 3 subuh sudah mulai aktif. Nah, ayo. Kalau mau ikut kegiatan Hotman, bangun jam 3 subuh. Dan gaya berdansa Hotman adalah Ismailah. Coba. Pada mirip-mirip banget kan Sobat Berkah. Jangan kemana-mana ya, masih banyak momen yang bikin ngakak loh. Tetap di Ketawa Itu Berkah.